Okay, apa maksud frontliners? Frontliners maksudnya barisan hadapan. Ya. Jadi siapa itu barisan hadapan? Barisan hadapan ialah orang-orang yang bertugas, orang-orang yang berinteraksi dengan customers. Ya. Sama ada reception, kalau kita bertugas ke pameran, maksud orang yang berinteraksi dengan pelanggan itu adalah frontliners. Ya. Okey, apa pentingnya frontliners? Oleh sebab mereka adalah orang yang pertama sekali yang dijumpai oleh pelanggan, yang pelanggan pertama sekali berjumpa, jadi pelanggan akan mendapat impression sama ada negatif ataupun positif bergantung kepada staff tersebut. Kalau staff ini, sebab apa? Sebab kita telah berjaya mengagumkan mereka dengan layanan yang baik, apa yang mereka nak semua dapat. Kalau tak dapat, mereka dijanjikan dengan tindakan-tindakan yang tertentu. Okay. Jadi bila mereka mendapat layanan yang baik, mereka rasa kagum, perkara ini akan berjangkit. Berjangkit macam mana? Dia mula masuk dalam Facebook kan, kata, bagus layanan staff fakulti pendidikan. Yeah. Okay. Masuk dalam WhatsApp. Yeah. Masuk dalam Facebook. Dan sebenarnya student, pelanggan-pelanggan semua dia ada UKM confession. Segala apa yang baik, segala apa yang buruk, dia masuk dekat situ. Kadang-kadang dia tak beritahu siapa. Ya? Kalau yang baik, misalnya ada staff sebuah universiti, dia beritahu kata Pak Gak tu ada pula nak tanya soalan. Lepas tu dia pula ajar dia tinggal. Frontliners yang pertama sekali adalah, kalau boleh kita wujudkan cinta pandang pertama. Datang terus rasa kagum. Ya? Jadi menggirangkan pelanggan itulah maksud dia. Kita surprise customers dan supaya ada emotional attachment. Ya? Supaya ada rasa itulah. Sebab dalam pengurusan ini dia ada di satu konsep. Emotional labor. Apa maksud emotional labor? Maksudnya tugas yang dikaitkan dengan emosi. Jadi maksudnya senyum itu adalah merupakan satu tugas profesional kita. Jadi kita boleh tengok pramugari, dia senyum. Kita tak tahu, kemungkinan dekat rumah dia ada masalah dengan pasangan dia. Ya? Tapi bila bertugas, mesti senyum. Guru, mesti senyum. Ya? Alung, dia tak boleh senyum. Ha, sebab dia nak buat, tapi itu bukan UKM. Ya? Okay, dan di UPM, ada seorang guard, dia berbangsa India. Kan? Dan bila lalu je, dia memberikan impression yang cukup bagus. Sebab apa? Dia senyum, dia ada misai. Tapi ingat, ada misai tidak menghalang untuk kita senyum. Kan? Ada misai, lepas tu dia senyum, lepas tu dia ucapkan, ada greeting dia. Kan? Jadi, setiap kali orang lalu, dia buat benda tu, dan apa yang berlaku ialah pelanggan, pelajar mendapat impression yang baik sehingga keluar dalam viral dalam Facebook. Jadi ini adalah model, contoh kaki tangan yang baik. Sebab jadi guard bukan jaga keselamatan saja, tapi memberikan layanan yang baik. Sebab apa? Sebab mereka adalah frontliners, orang yang berada di barisan depan dan memberikan impression yang baik. Jadi imagine mungkin tak boleh akan memberikan kesan jadi elok, mungkin mungkin tak boleh kerja bahagian depan ataupun ambil cuti je, kan? Okey, jadi wujudkan rasa kagum dan jadikan pertama kali pelanggan datang itu adalah saat yang terindah. Sebab apa? Sebab mereka akan jadi loyal customer. Mungkin susah untuk kita fikirkan kalau fakulti macam mana ya loyal customer. Tapi saya fikir macam ni lah. Kalau misalnya seorang datang nak tahu pasal maklumat di fakulti kan, dan mereka rasa kagum, ya, hantar anak masuk belajar dan dan dia recommend pula pada orang lain, dan akhirnya setiap orang yang dia jumpa dia akan recommend, dia kata pergilah ke fakulti pendidikan. Sebab apa? Staff dia bagus, lecturer dia bagus, tekan citra fakulti di mata pelanggan. Jadi citra ni maksudnya image, supaya nampak ke depan. Ya?
Jadi bila orang tengok pendidikan, ya, bila nampak pendidikan, jadi orang akan mendapat impression. Ini adalah tanggapan mereka. Bila datang aja, manusia-manusia yang di sini adalah yang terdidik. Ya. Kalau mengajar, lebih hebat daripada pensyarah-pensyarah yang lain. Kalau melayan pelanggan, layanannya adalah lebih profesional berbanding dengan yang lain. Ya. Sebab itu, di mata pelanggan. Ya. Ada sebuah bank Islam mendapat komen beberapa lama dulu. Sebab apa? Sebab nama dia bank Islam, tapi bila pelanggan masuk, petugas tak bagi salam. Jadi itulah, bila ada nama aja, dia akan create impression. Jadi kita nak live up to that expectation. Ya? Okay, jadi kita nak wujudkan maksud. Saya ada quotation yang menarik. Ya? The customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. Dia tak bergantung pada kita. Kita bergantung pada dia. He is not interruption to our work. He is the purpose. He is the purpose of it. He's not an outsider of our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him, but he is doing us a favor by giving us the opportunity to do so. Itu pelanggan biasa. Okay, ada satu lagi ni pasal student. Jadi ini untuk itulah akademik lah pesan. Student is the most important person in this university. A student is not dependent on us. We are dependent on the student. Student is not an interruption of our work. Student is the purpose of it. We are not doing a favor by serving the student. The student is doing us a favor by giving us the opportunity to do so. Student is the person who brings us his or her desire to learn. It is our job to handle them, yeah, in a manner which is beneficial to the student and ourselves. Okay, jadi ringkasannya ialah, yang pertama sekali, pelanggan adalah orang yang penting dalam urusan kita. Jadi pelanggan itu bukannya satu beban, tapi adalah bisnes kita, purpose kita. Terutamanya pada zaman di mana kita compete untuk mendapat pasaran. Jadi maksudnya pelanggan boleh pergi mana-mana je universiti yang mereka suka. Tapi mereka telah memilih untuk datang ke fakulti pendidikan untuk tanya maklumat. Mesti ada sebab kenapa mereka berbuat begitu. Ya? Mereka tak bergantung kepada kita, kita bergantung pada mereka. Mereka bukannya gangguan pada kerja kita, tapi tujuan kenapa kita lakukan kerja. Mereka bukannya orang luar, tapi sebahagian daripada urusan kita. Mereka memberikan kita peluang untuk menjalankan kerja kita. Pelanggan tak datang, kita tak ada student, jadi kita pun tak ada kerja. Jadi itu maksudnya. Bila jadi loyal customer, mereka sendiri akan jadi promoter pada perkhidmatan kita. Sebab apa? Sebab dia dalam bisnes ni dia banyak 90% adalah bergantung pada word of mouth. Sekarang ni dah jadi word of mouth dalam ni lah media sosial. Yeah. Jadi kita bagi layanan baik dan mereka akan dapat impression yang baik dan mereka akan sebarkan pada orang lain. Itu yang baik. Tapi kalau yang buruk, customer akan menjadi terrorizer kepada bisnes kita. Ya? Dan segala yang buruk dia cerita, keluar dalam UKM confession. Keluar dalam ke mana-mana kan. Jadi sekarang ni begitu mudah untuk kita mendapat maklumat. Okey, buatkan pelanggan rasa gembira. Buat supaya pelanggan bercakap secara positif tentang produk. Okey, kemudian satu perkara lagi ialah menghargai kehadiran pelanggan. Jadi maksudnya kalau kita berdepan dengan pelanggan tu, perkara yang pertama sekali ialah kita acknowledge customer's presence. Jadi maksudnya bila datang je, bukannya kita biar je dia terkontang-kanting depan kaunter, dia akan cari nak jumpa siapa, nak panggil. Lepas tu tak ada orang datang, tapi kita pergi jumpa dia dan juga kita acknowledge. Macam mana acknowledge? Ada banyak cara dia. Kemungkinan dengan greeting smile. Jadi maksudnya bila ada eye contact tu, kita dah acknowledge kehadiran dia. Ya? Dan ditambah dengan apa ni, kata-kata. Tanya apa khabar, boleh saya bantu dan sebagainya.
Bila berkomunikasi, mesti hadirkan diri. Hadirkan diri tidak bermaksud kita duduk depan dia, tapi kita kena jaga dari segi postur badan, eye contact. Bila kita bercakap, kalau kita bercakap dengan orang, kita suruh dia bercakap, tapi dalam masa yang sama kita tengok WhatsApp, kita tengok nota, lepas tu kita pandang arah lain. Jadi itu bukan menghadirkan diri. So menghadirkan diri adalah secara fizikal dan juga secara mental. Maksudnya kita tumpu dan kita dengar apa yang dia akan ucapkan. Ya? Kita gunakan micro techniques. Micro techniques ni adalah benda-benda yang simple, benda-benda yang mudah, tapi dia dapat membantu untuk menggalakkan perbualan. Sebagai contoh, misalnya bila macam cakap, kita kena confirm bahawa kita berada dalam keadaan itu. Jadi apa kita sebut, kita oh ya, yeah, betul, dan sebagainya. Itu adalah perkataan-perkataan kecil, micro techniques. Ya? Ada active listening. Jadi maksudnya bukannya kita dengar, lepas tu kita rasa kita faham, tapi kita minta itulah confirm this. Tapi kita sebut balik apa yang kita faham dan minta betul ke macam tu. Ya? Ataupun kita tanya apa yang tak jelas. Setengah perkataan tu begitu open, kita tak tahu apa maksudnya. Jumpa tempat biasa. Jadi biasa tu dekat mana? Ya? Jadi biar spesifik. Ya? Okey, kemudian ni prinsip penting juga ialah menyebut nama. Ya? Jadi kalau kita tanya nama dan lepas tu kita sebutkan nama dia. Sebab apa? Sebab nama tu the sweetest sound in any language. Ya? Kalau nama orang asing tu kita kena belajar sikit. Ya? Itu adalah bentuk penghargaan. Ya? Okey, jadi adalah poin yang last. How to be a bad frontliners? Macam mana untuk menjadi petugas barisan depan yang teruk? Ya? Jadi yang pertama, membiarkan pelanggan terkontang-kanting di kaunter. Mereka tidak rasa dihargai, rasa susah pula. Ya? Melayan pelanggan dengan muka yang bengis, kita menganggap pada mindset pemikiran kita, saya yang ada kuasa dekat sini. Pelanggan datang, dia kena rayu, baru saya boleh bagi. Kalau tak, saya tak nak bagi. Ya? Yang ketiga, bercakap dengan meninggikan suara untuk tunjukkan kuasa. Dia tak boleh patronizing. Ya? Mesti dengan suara yang sopan. Berborak dengan rakan sekerja ketika sedang melayan pelanggan. Ini selalu kita dapat. Kita berurusan, lepas tu petugas di kaunter tu bercakap pasal apa? Pasal Nilofa, pasal Messi, macam-macam lah. Ya? Jadi seolah-olah ignore pelanggan. Jadi sepatutnya mereka, pelanggan tu perlu diutamakan. Ya? Mengutamakan skor dalam game, dalam apa game apa Candy Crush dan sebagainya, melebihi pelanggan. Sebab apa? Sebab kita nak sikit lagi, nak capai level kan. Jadi pelanggan datang pun kita buat tak tahu je kan. Dalam satu sebab so kita tahu dekan tak ada, Dr. Izam tak ada, so kita buat macam tu kan. Jadi sepatutnya kita itulah. Sebab tu pentingnya niat yang murni. Kalau kita anggap itu sebagai ibadah, segala yang negatif itu kita tak buat. Sebab apa? Walaupun dekan tak ada, tapi ada mata yang memerhatikan. Ya? Menjadikan pelanggan sebagai bahan ketawa. So, nak relate tadi kan. Dia mungkin accent dia tak berapa betul. Ya? Bahasa Melayu dia tak berapa bagus. Bila dia keluar je, kita pun jadikan bahan ketawa. Kita gelakkan dia. Kemungkinan dia dengar lagi kan. Ataupun dalam telefon kan. Kadang-kadang kita terlupa nak off telefon. Jadi